Ya, yeah, akhirnya kill 2. Double kill akhirnya. Akhirnya bro. Setelah sekian lama bro. Nice bro. Nice backup. Oke, teman-teman, kita sudah update pada hari ini dan hari ini juga ada update Battle Pass. Aduh, gua agak bingung karena ini bikin videonya kemarin gitu kan. Jadi kemarin udah update dan hari ini ada Battle Pass baru, tapi ada satu buah senjata yang emang jadi concern banget umat manusia di CODM, yaitu adalah Fennec Bray. Dan di sini gua sekali lagi ada kiriman gunsmith untuk membuktikan Fennec ini adalah senjata yang enak. Cuma gunsmith-nya itu, oh shit, not good. Ya, agak bikin gua pusing juga, tapi gua tetap balas pesan ini dengan keramah-tamahan Haskell. What the fuck? Oke, teman-teman, dia attachment-nya ya. Kayaknya skin-nya bebas. Gua boleh pakai skin apa aja. Dan yang pertama adalah Holosight. Ini emang kayaknya sengaja banget ya. Lu lihat ya. Holosight, holographic sight. Dan terakhir itu Akimbo. Akimbo, udah gua pakai Dead Engine, tambahin holographic dan pakai Akimbo gitu kan. Lengkap banget penderitaan gua ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Lah, sayang sekali holografiknya nggak bisa dipakai. Adik-adik, tolong yang ngirimin gunsmith nih, tolong nih orang ini nih ya, tolong ya dipikir. Tapi ya udah, nggak masalah teman-teman ya, anggap aja gue lagi pakai holo di sini karena kecerdasan dari abang yang ini juga ya. Kita akan coba teman-teman ya, ini kiriman gunsmithnya udah hampir sebulan yang lalu sebenarnya. Tapi karena gue nunggu momen dimana Fennec lagi OP-OP-nya, dan tentunya saat ini adalah saat yang tepat untuk kita terlihat lebih cerdas. The legend is back. Gitu ya. Senjata yang merusuhi CODM kembali lagi. Gak mati coy. Hansit. Anjir, kejar-kejar apaan gue? Dua mobil gak tuh ngejar gue, anjir? Gue dikejar mobil tadi, coy. Kena kan lu? Ini tuh sumpah susah banget, gak bohong gue. Pelurunya cuma segini, ini tuh ngadi dikit pelurunya. Sumpah, gue mending pakai handgun coy, beneran dah. Aduh, satu hit lagi. Waduh, mati duluan dia, udah gue tungguin padahal tuh. Ya, yeah, akhirnya kill 2. Double kill akhirnya. Akhirnya bro. Setelah sekian lama bro. Damn. Ada shock RC lagi. Itu musuh depan gue. Aku mulai terbiasa baby. Ya Allah, banyak banget bang molotov dan bakar-bakaran yang kamu berikan kepada aku bro. Ah tidak. Oh, ternyata kita cuma berempat. Gue yakin kali ini kalau kita berlima sampai akhir, kita solid, kita bisa memenangkan. Dan Akimbo ini akan membawa kemenangan buat kita semua. Shoot house lagi kawan-kawan, let's go. Kita menangkan pertarungan kali ini. Wah, sorry bro, gue pikir temen bro.
Gokil. 2 kill. Mencium bau musuh di sini. Gua harus ngumpet lagi coy, pelurunya dikit banget. Nice bro. Ah, shit man. Damn. Yeah. Biar gue jaga rumah bang. A few moments later. Tuh, tenang, gue jaga rumah. Nembak! Kenapa gak mau nembak? Gue buff lu, Nice. Nice bro. Nice backup. Mau ngelepar siapa bang? Peluru gua habis coy. Jelas. Oke. Okay. Apa-apa, Mbak. Tutup di sini, guys. Tenang bang, gua capture bang. Aduh, predator misil. Wah, mau reload isinya musuh semua. Wah, annihilator tuh. Aduh. Gobah bro, tenang bro. Aduh, kenapa matinya begituan? We can win this. Iya, aduh gue tungguin dia mah. Menang duluan. Aduh, tegang banget bro. Tapi kita bisa menang akhirnya ya. Walaupun kita nggak MVP, tadi kita MVP tapi kalah, nggak apa-apa. Nah itu dia teman-teman ya, gue tadi niatnya mau ngerjain 2 challenge satu video, tapi kayaknya gue terlalu lelah. Oh shit, not good. Gara-gara Gunsmith ini, sebelumnya terima kasih nih buat babang-babang yang udah nge-request buat Gunsmith kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gua mau istirahat dulu karena pala udah pusing. Oh iya, buat yang mau nyobain, gak ada sih, gak ada yang mau nyobain, pasti gak ada.